Untuk soal yang pertama, soal yang A nomor satu, jadi ada 11 tahapan dasar ya untuk dalam membuat database sistem lifecycle. Jadi tahapan yang pertama adalah database planning. Database planning ini menjelaskan bagaimana cara data-data tersebut dikumpulkan. Lalu ada sistem definition. Sistem definition ini menjelaskan batasan dari sistem database yang bakalan dibuat. Nah, lanjut berikutnya adalah requirement collection and analysis. Di sini adalah proses pengumpulan data dan menganalisis informasi tersebut. Terus tahap yang berikutnya adalah database design. Di sini membuat desain database-nya ya. Terus ada DBMS selection. DBMS selection ini memilih software mana yang kita gunakan, yang bakalan digunakan oleh perusahaan tersebut. Setelah memilih software, kita membuat desain application design-nya. Nah, application design ini lebih ke arah tampilan user interface aplikasinya. Jadi setelah memilih software, mereka membuat tampilan user interface aplikasinya. Next, prototyping. Prototyping ini adalah membuat sebuah model kerja ya, membuat model kerja. Terus setelah itu implementation. Implementation ini merealisasikan prototype dan application design tadi. Terus setelah implementation, ada data conversion ya, sesuai namanya, memindahkan data dari sistem yang lama ke sistem database yang baru ini. Konversi. Terus ada sistem testing. Nah, kalau misalnya udah di testing, kalau misalnya udah dipindahin datanya, ntar dites dulu tuh sistemnya berjalan dengan normal atau enggak, ada bug atau enggak. Kalau misalnya udah dipindahin datanya, ntar dites dulu tuh sistemnya berjalan dengan normal atau enggak, ada bug atau enggak, ada error atau enggak gitu. Kalau misalnya udah operational, maintenance ini tahap terakhir, di mana ntar seorang staff IT itu bakal memantau proses keseharian database sistem yang baru ini. Ntar kalau misalnya ada masalah, ntar staff IT ini yang bakal menanganinya. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Jadi karena sesuai yang ada di case di soal ya, karena dalam 2 tahun belakangan tersebut itu PT Mekarwangi Property bisnisnya mengalami perkembangan yang positif. Lalu juga dan database sistem lifecycle itu juga bisa mendapatkan jaminan untuk perlindungan data yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Terus alasan ketiga juga supaya data yang tersedia itu bisa digunakan oleh semua pihak dengan bersih dan akurat, semua pengguna dengan akurat, dan bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Oke, next untuk yang ketiga. Kesulitan yang dihadapi mungkin yang pertama adalah kesulitan dalam mengembangkan software. Karena pendekatan klasik ini lebih mengarah kepada alat-alat seperti data flow, data dictionary, decision table, dan hal tersebut kurang bisa memberikan alat dan teknik untuk mengembangkan software, sehingga pengembangannya tidak terarah. Terus biaya perawatannya juga sangat tinggi ya, karena kalau misalnya udah jadi pun database-nya, software itu juga mesti dilakukan perawatan, jadi maka biaya yang lebih tinggi. Tidak memberikan cara pengetesan kepada sistem analisis. Jadi ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan pada sistem. Nomor 4 A disuruh membuat 10 minim maksimal 10 pertanyaan. Jadi di sini saya ada pertanyaan atau 7 pertanyaan yang kira-kira pertanyaan tersebut ini berkaitan dengan pembuatan database yang akan dibuat nanti. Pertanyaan itu yang pertama ada kira-kira ada berapa banyak departemen yang terlibat dalam perusahaan ini. Terus fungsi setiap departemen itu apa aja? Terus departemen yang mana yang saling berhubungan? Terus juga hubungan apa saja yang bisa terjadi di antara setiap departemennya? Terus entity mana yang paling urgent untuk dibikin? Terus juga departemen mana yang memiliki instance paling banyak? Terus untuk yang soal B, buat jadi pertanyaan itu kira-kira mengenai ini. Yang pertama, Anda bekerja di departemen mana? Terus seberapa puas dengan tampilan prototipe kami? Terus apakah model prototipe-nya mudah digunakan? Bagaimana untuk soal B, soal nomor satunya, disuruh membuat picture business process dari XYZ building kalau nggak salah. XYZ building ya. Jadi bisnis prosesnya itu adalah seorang penyewa harus mendatakan dirinya dulu sebelum bisa menyewa unit apartemennya. Nah, setelah menyewa, setiap bulannya, entar staff manajemennya ini bakal mengirimkan invoice tagihan pembayaran kepada setiap penyewanya. Nah, kalau misalnya si penyewa udah menerima tagihannya, mereka harus segera bayar sebelum tanggal jatuh temponya tersebut. Kalau misalnya mereka bayar, entar di bulan kedepannya lagi si penyewa ini bakalan kirim invoice lagi ke si penyewa, dan proses ini bakal terjadi terus-terusan gitu, sampai si penyewa ini udah keluar gitu ya. Jadi makanya di sini saya gambarkan ini dia ngelup gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari ERP-nya dulu ya. ERP-nya dulu itu di sini ada entity unit ya. Unit ini berhubungan satu one to one dengan meteran listrik, karena di soal udah dikasih tahu kalau misalnya setiap unit itu mempunyai satu meteran listrik khusus untuk unit itu doang. Jadi satu unit satu meteran gitu. Nah, lalu unit juga dihubungin dengan penyewa ya. Jadi penyewa ini bisa menyewa satu atau banyak unit sekaligus. Jadi orang yang sama bisa menyewa satu atau beberapa unit sekaligus. Jadi makanya hubungannya one to many. Terus juga setiap penyewa pasti akan diberi invoice. Misalnya disewa beberapa unit, berarti dia dapat invoice-nya
lebih banyak gitu kan. Jadi bisa saya bikin di sini one to many. Sama kayak kwitansinya ya, one to many juga, karena kwitansinya ini kayak bukti pembayarannya. Nah, kwitansinya ini diterbitkan oleh seorang staff. Jadi one to one di sini hubungannya. Oke, ini adalah data dictionary. Data dictionary dari rancangan database-nya kira-kira kayak gini. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan dari jawaban UTS saya. Dan terima kasih.